Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun kareusna lantaran dirina ngerong Indonesia geus dina jalur anu bener. Eta hal teh patali jeung pidato Presiden Joko Widodo sawatara waktu katompernakeun ngeunaan pamimpin anu boga sifat maraton. Kukituna Ridwan Kamil optimis bangsa Indonesia bisa leuwih motekar deui. Satuta sidang paripurna ngabandungan pidato Presiden Joko Widodo di gedung DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun sawanganana. Kekecapan Presiden Joko Widodo ngeunaan pamimpin Indonesia satuluyna anu kudu bisa ngarojong Indonesia jadi bangsa anu panghasilan per kapitana ngajaul tina 4.000-an jadi leuwih ti 20.000-an kawilang hade. Ridwan Kamil ngerong ayeuna Indonesia geus dina jalur anu bener luyu kana sistem turta pamimpin anu sifatna maraton lain anu resep sprint atawa lari jarak pondok. Oleh sistem dan para pemimpin yang sifatnya berlari maraton, bukan yang pendek-pendek ganti program, itu disebut presiden sprint. Kalau maraton itu ada keberlanjutan, staminanya panjang, jadi tidak bicara tentang sosok pribadi, tapi lebih pada kriteria bagaimana membawa bangsa ini maju ke depan. Ridwan Kamil optimis bangsa Indonesia bisa leuwih motekar deui upama ngalarapkeun sistem sarta pamimpin anu sifatna maraton. Budi Hartati, Bandung TV.